semua untuk mulai bersama dengan kami mengikuti acara pembukaan rapat koordinasi pada hari ini. Singkatnya, Bapak Ibu undangan hadirin yang berbahagia, tentunya dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa pada hari ini, hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, diselenggarakan acara rapat koordinasi bidang komunikasi dan informatika dengan tema yang sangat luar biasa, yaitu Data Driven Government Keep Going, Keep Growing. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk tema yang luar biasa ini, karena tentunya momen kita bersama pada hari ini akan membangkitkan dan akan memunculkan hal-hal yang luar biasa pula, tentunya untuk melengkapi Data Driven Government ini untuk tetap keep going dan keep growing, tentunya dengan kolaborasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan indeks dari SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, yang tentunya untuk meningkatkan indeks SPBE tersebut di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan tujuan yang tadi baru saja kita sebutkan, ya, yaitu mengenai Data Driven Government Keep Going, Keep Growing. Iya, dan dengan semangat kolaborasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan indeks SPBE di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Rapat Koordinasi Bidang Komunikasi dan Informatika tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 ini akan diselenggarakan selama 2 hari, dan akan ada banyak agenda yang bisa Bapak Ibu sekalian. Dan karena itu, mengawali seluruh rangkaian acara dan juga agenda pada Rapat Koordinasi Bidang Komunikasi dan Informatika tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023. Baik Bapak Ibu hadirin undangan, selanjutnya kita akan mengikuti sapaan Ketua Panitia. Kepada Ibu Lucia FTW SA, kami silakan. Shalom. Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Bupati Sumba Tengah, Bapak Bupati Ende, pimpinan DPRD Provinsi, Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah, Dirjen Aptika Kementerian Kominfo, Kepala Biro Hukum BSSN, Kepala Badan Sertifikasi Elektronik BSSN, Bapak Sekretaris Daerah Kota Kupang, para Sekretaris Daerah Kabupaten CNTT, pimpinan DPRD Kabupaten Kota CNTT, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, para Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika se-Kabupaten Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur, para pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga lingkup pemerintah daerah Kota Kupang, Ombudsman, GM Telkom, Ketua Komisi Informasi, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, para narasumber pada Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi, singkatnya semua hadirin yang hadir pada saat ini yang kami hormati dan kami kasihi. Pertama-tama mari kita aturkan puji syukur kehadirat Tuhan, karena kasih karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan Rapat Koordinasi Bidang Komunikasi dan Informatika tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan selamat menjalani masa Prapaskah bagi umat Kristiani yang mulai hari ini menjalani masa puasa. Semoga kita semua semakin mengasihi dan lebih peduli kepada seluruh ciptaan Tuhan. Adapun latar belakang dari Rakor Bidang Kominfo bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
untuk memberikan layanan kepada penggunanya. Penerapan SPB ini diharapkan dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan sehingga lebih efisien, lebih efektif, dan terintegrasi serta berbagi paket. Implementasi SPB sendiri berangkat dari berbagai persoalan di mana diketemukan bahwa sering terjadi pemborosan anggaran karena masing-masing instansi, masing-masing dinas membangun aplikasinya sendiri-sendiri sehingga sangat sulit untuk melakukan mitra terkait dalam mengakselerasi dan mengimplementasikan penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik, mendorong peran dan komitmen kabupaten kota di dalam meningkatkan indeks SPBE di tahun 2023, dan juga mendapat masukan dari berbagai stakeholder dalam rangka persiapan dan penguatan penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik. Tema rakor bidang Kominfo adalah kolaborasi untuk peningkatan layanan berbasis elektronik dan indeks SPBE. Dan perlu diketahui bahwa kalau kita bicara tentang SPBE ini sendiri merupakan melingkupi penyediaan pusat data terpadu, jaringan intra pemerintah, sistem umum layanan pemerintah, aplikasi layanan SPBE, serta keamanan informasi pemerintah. Ini penting lingkupannya untuk data driver government kita, seperti yang ada di sini, keep going dan keep growing. Iya, dan Bapak Ibu, tamu undangan yang kami hormati, semangat kolaborasi, kualitas pelayanan, dan indeks SPB inilah yang diusung dalam rapat koordinasi bidang komunikasi dan informatika. Dan terselenggaranya rapat ini Bapak Ibu itu sudah punya spirit dari kolaborasi. Ini dilakukan oleh teman-teman di tingkat provinsi dan dilaksanakan oleh teman-teman dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang. Karena itu Bapak Ibu, dengan hormat kita akan mendengarkan sambutan selamat datang dari pemerintah Kota Kupang selaku tuan rumah yang akan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Kupang, Bapak Fahrensi Presing Kunai SEMSI. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk Sekretaris Daerah Kota Kupang. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam sehat bagi kita semua. Terima kasih. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita sekalian masih diperkenankan untuk hadir di tempat ini dalam keadaan sehat sejahtera untuk mengikuti acara pembukaan rapat koordinasi bidang komunikasi dan informatika tingkat provinsi NTT tahun 2023 yang diselenggarakan pada hari ini. Bapak Wakil Gubernur serta hadirin sekalian yang saya hormati, atas nama seluruh masyarakat dan pemerintah Kota Kupang, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur melalui jajarannya, dalam hal ini Dinas Kominfo dan Komunikasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas terselenggaranya rapat koordinasi daerah komunikasi dan informatika di tahun 2023 di Kota Kupang. Merupakan suatu kehormatan ditunjuk sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan rakor ini. Kami menyambut dan mengucapkan selamat datang di Kota Kupang kepada Bapak Ibu narasumber dan Bapak Ibu Bupati, Wakil Bupati atau yang mewakili dari 21 kabupaten se-provinsi Nusa Tenggara Timur. Semoga Bapak Ibu sekalian senantiasa mendapatkan pengalaman yang menyenangkan selama mengikuti kegiatan ini di Kota Kupang. Bapak Wakil Gubernur serta hadirin sekalian yang saya hormati, sehubungan dengan rapat koordinasi Bidang Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 dengan tema kolaborasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan
dan indeks sistem permintaan berbasis elektronik di Provinsi NTT ini, izinkanlah kami melaporkan bahwa saat ini pemerintah Kota Kupang telah berfokus pada upaya penanganan stunting, inflasi, dan kemiskinan ekstrim. Bersama ini dapat kami sampaikan bahwa angka prevalensi stunting di Kota Kupang per Agustus 2022 sebesar 21,5% dibanding dengan data tahun sebelumnya per Agustus 2021 sebesar 26,1%. Prevalensi stunting mengalami penurunan sebesar 4,6%. Dalam upaya meningkatkan angka stunting, pemerintah melalui tim percepatan penurunan stunting Kota Kupang dan Dinas Tenis telah melakukan pemetaan dan menentukan sasaran penanganan stunting yang efektif. Diperkirakan pada akhir bulan April, Dinas Tenis sudah dapat verifikasi data hasil penanganan yang dilaksanakan untuk memperoleh angka prevalensi, dan diharapkan per Agustus 2023 nanti prevalensi stunting mengalami penurunan sesuai survei standar survei status gizi Indonesia dari Kementerian Kesehatan. Inovasi yang sedang dilaksanakan saat ini untuk membantu anak-anak stunting antara lain melalui gerakan orang tua asuh dengan menggalang kerjasama dengan BUMN dan BUMD untuk memberikan makanan tambahan bagi balita stunting, gizi buruk, gizi kurang, ibu hamil, kurang gizi kronis. Kedua, pemanfaatan UMKM untuk membantu mengelola makanan bagi bayi balita yang mengalami stunting di wilayahnya. Yang ketiga, melibatkan perangkat daerah sebagai penanggung jawab masyarakat miskin, ekstrim dan balita di setiap kelurahan. Pemanfaatan aplikasi berbasis SPDE Suramole untuk pendataan validasi data stunting di tingkat kelurahan yang sementara ini dikelola oleh Dinas Kominfo Kota Kupang. Dan Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, penyelenggaraan SPDE adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa tidak dilaksanakan karena kita berada di era industri 4.0 dengan kebijakan strategis nasional dan kebijakan strategis provinsi NTT yakni percepatan transformasi digital. Oleh Kementerian Pan-RB setiap tahun melakukan evaluasi terhadap indeks SPDE pada semua kementerian, lembaga pemerintah dan pemerintah daerah. Dan pada kesempatan hari ini, provisiat untuk Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur yang dalam evaluasi tahun 2022 mendapat capaian indeks dengan nilai tertinggi ketiga nasional dan berhasil melewati dominasi dari Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Adapun hasil evaluasi SPDE berdasarkan keputusan Menteri Pan-RB RI akan disampaikan oleh rekan saya, Roni Veronica. Iya, terima kasih ya, Nama Baik. Bapak Ibu hadirin undangan. Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2023 tentang hasil pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah tahun 2022 menetapkan hasil pemantauan dan evaluasi pada pemerintah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam capaian indeks dan predikat sebagai berikut. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan pencapaian indeks 3,35 merupakan angka pencapaian tertinggi ketiga nasional kategori daerah tingkat 1 dengan predikat baik. Capaian indeks ini diperoleh melalui proses kerja kolaboratif baik secara internal maupun eksternal yang digagas secara baik oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Dr. Randes Abah Maulana. Boleh kita berikan tepuk tangan apresiasi kita kepada beliau. Terima kasih. Dan untuk pemerintah daerah kabupaten kota di lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur, dari 21 kabupaten dan 1 kota, terdapat 2 daerah berpredikat baik, 11 daerah berpredikat cukup, 8 daerah berpredikat kurang, dan 1 daerah yang tidak mengikuti proses pemantauan dan evaluasi SPBE tahun 2022, yaitu Kabupaten ND.
Rincian indeks dan predikat yang diperoleh pemerintah daerah kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur diurutkan sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah kabupaten Manggarai Barat dengan indeks 3,01, predikat baik. Yang kedua, pemerintah kabupaten Timur Tengah Selatan dengan indeks 2,61, predikat baik. Selanjutnya yang ketiga, pemerintah kabupaten Rotendau dengan indeks 2,46, predikat cukup. Dan yang keempat, pemerintah kabupaten Manggarai Timur dengan indeks 2,46, predikat cukup. Urutan kelima, pemerintah kabupaten Sumba Timur dengan indeks 2,31, predikat cukup. Dan kemudian yang keenam, pemerintah kabupaten Sumba Barat dengan indeks 2,25, predikat cukup. Dan urutan ketujuh, pemerintah kabupaten Saburai Jua dengan indeks 2,14, predikat cukup. Urutan kedelapan, pemerintah kota Kupang dengan indeks 2,05, predikat cukup. Urutan kesembilan, pemerintah kabupaten Malaka dengan indeks 1,99 dengan predikat cukup. Dan urutan kesepuluh, pemerintah kabupaten Belu dengan indeks 1,92 dengan predikat cukup. Itu dia 10 besar, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Berharap untuk kabupaten-kabupaten yang lain boleh mengikuti jejak dan kalau bisa menambah nilai angka pencapaian indeksnya ke depan, tentunya dengan kolaborasi pentahelix yang terjadi pada dua hari ini tentunya. Baik Bapak Ibu, itu tadi kita sudah saksikan dan berikutnya kita akan melangkah ke acara selanjutnya, penyerahan 2 unit orbit tentunya dari kolaborasi pentahelix kita ya, rekan kerja tim yang mensukseskan bagaimana nantinya berkembang secara elektronik, secara digital ke depannya untuk data layanan publik SPB tersebut dari Telkom Kupang, dan juga ada penyerahan satu buah buku out of the box, dan juga akan ada penyerahan beasiswa kepada dua daerah tentunya. Dan oleh karena itu langsung saja silakan kami. Iya, dengan hormat kami mengundang ke depan dalam mengambil tempat di depan Bupati Manggarai Barat, kami persilakan. Atau yang mewakili dari Manggarai Barat kami persilakan, dan juga dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Bapak Bupati Timor Tengah Selatan, Pak Sekda. Iya, ini sebagai bentuk apresiasi ya atas ya. Indeks pencapaian yang luar biasa, timnya hebat luar biasa, berharap makin meningkat. Dan juga dengan hormat kami undang Kadis Kominfo Timor Tengah Utara untuk ada di depan menerima satu buku out of the box dari Gubernur Nusa Tenggara Timur. Iya. Dan berikutnya juga kami mengundang Bupati Sumba Tengah untuk boleh bersama dengan kami ke depan. Juga kami mengundang Bupati ND jika hadir atau yang mewakili untuk menerima beasiswa persembahan dari Stikom Penelito tentunya, dan orbit persembahan dari Telkom. Mari mewakili dari ND. Baik, kami mohon Nusa Tenggara Timur untuk boleh menyerahkan 2 unit orbit dari Telkom Kupang, kemudian 1 buah buku out of the box, dan juga 2 beasiswa dari Stikom Pelindo. Penyerahan beasiswa ini adalah kemudahan biaya bagi yang punya beasiswa, biaya SKS-nya Rp3.500.000 untuk semester pertama, kemudian juga untuk biaya pembangunan 100% ya, biaya pembangunan itu mendapatkan diskon ya, itu Rp10 juta, dan untuk total hadiahnya ada Rp13.500.000. Ya, penyerahan itu kepada Kadis Kominfo Timur Tengah Utara. Iya, dan ini adalah wujud nyata dari semangat kolaborasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Berikutnya, beasiswa kepada Bupati Sumba Tengah dan juga Bupati ND akan mewakili. Silakan Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk boleh menyerahkan. Dan selanjutnya kami mengundang Ketua Stikom dan juga dari pihak Telkom. Kami mengundang Ketua Stikom yang tidak untuk boleh berada bersama dengan Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur menyerahkan. Baik. Kami juga mengundang dari pihak Telkom, pimpinan Telkom untuk boleh hadir atau mewakili untuk mengambil foto bersama. Silakan. Berikut ini kita akan mendengarkan bersama, akan mengikuti sambutan dan arahan
sekaligus juga nanti akan membuka rapor dari secara resmi melalui fingerprint yang akan langsung disampaikan oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Dr. Dr. Andes Joseph Narsoy. Kami silakan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih. Bapak-Ibu, sebelum saya memberikan sambutan, mungkin Bapak-Ibu bertanya-tanya lagu ini kapan jadi anak pramuka. Setiap hari Rabu, kita dianjurkan untuk menggunakan baju pramuka. Pramuka singkatan dari Praja Muda Harana. Artinya apa? Berjiwa muda dan suka berkarya. Jadi tidak ada maksud, bukan tidak ada maksud, ada maksudnya menggunakan pakaian ini. Jadi setiap hari Rabu, siapa yang menggunakan pakaian ini berarti mereka yang melakukan kegiatan sebagai orang muda. Walaupun umurnya sudah tua, tapi dia harus melakukan kegiatan muda. Dan kemudian orang yang suka berkarya pasti dia pakai baju ini tiap Rabu. Oleh sebab itu, izinkan kami menggunakan pakaian ini, walaupun saya tahu Bapak Ibu juga menggunakan pakaian yang tidak kalah pentingnya, yaitu dari kekayaan intelektual nenek moyang kita dari Nusa Tenggara Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, ini salam yang menunjukkan eksistensi dari Nusa Terindah Toleransi, yaitu NTT. Bagi mereka yang tidak menjawab, bahwa mereka bukan warga negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Salve. Salve. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Sehat selalu. Yang saya hormati Sekretaris Utama Badan Cyber dan Sandi Negara, Direktur Layanan Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepala Pusat Data dan Informasi Arsip Nasional Republik Indonesia atau AMRI, Pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pimpinan DPRD Kota Kupang, beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pejabat balai kota yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekda, pimpinan dan para kepala dinas komunikasi dan informatika se-Nusa Tenggara Timur, para sekretaris daerah kabupaten kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur, pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi NTT, para narasumber segenap mitra kerja terkait segenap insan pers dan media massa, singkatnya Bapak Ibu undangan dan hadirin yang saya hormati. Pertama-tama, saya atas nama pemerintah Nusa Tenggara Timur menyambut baik pertemuan ini. Pertemuan ini, saya kira masa sekarang hanya hal yang sangat penting. Saya selalu menggunakan satu istilah, tempora mutatur, etnos mutatur in inis. Waktu sudah berubah, kita harus berubah di dalam. Kalau kita tidak berubah, berarti kita akan ditinggalkan oleh waktu itu sendiri. Pada sore hari ini, kita akan melakukan pembicaraan yang sangat serius, sangat mendalam, dan sangat bermanfaat. Dan yang saya harapkan akan menghasilkan output dan outcome-nya yang lebih konkret di lapangan. Bukan hanya sekedar seminar, bukan hanya sekedar pertemuan, tetapi yang kita harapkan adalah outcome-nya, output-nya. Output-nya penting, tetapi lebih penting lagi adalah outcome, yaitu apa yang dihasilkan oleh kita bisa dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat. Sangat menarik tema yang diberikan pada sore hari ini.
data-driven government. Sudah ada Perpres supaya seluruh Indonesia memiliki satu data. Bapak Ibu, pada tahun 2001 kami masih di DPR RI, waktu itu saya membidangi juga Kominfo. Pada saat itu kita berjuang supaya mendapatkan daerah di orbit stasioner, geo-orbit stasioner. Kita boleh ngomong tentang driving, kita boleh ngomong tentang sistem, tapi kalau lokasi untuk menentukan orbit dan satelit tidak ada, maka percuma. Oleh sebab itu, pertama, kalau kita ngomong tentang telekomunikasi, ngomong yang pertama adalah ngomong tentang prasarana. Prasarana itu adalah place, tempatnya. Tempatnya di mana? Pada saat itu, kita baru meluncurkan Palapa, ribut, Palapa kita mau taruh di mana? Jadi jangan dikira satelit itu tidak bertuan, ada tempatnya. Di orbit stasioner itu ada tempatnya. Dan saya masih ingat wakil presiden kita, mantan menteri luar negeri kita, berjuang di dunia untuk memperebutkan geo-orbit stasioner miliknya Indonesia. Pada saat itu ada Malik berpidato, "Hai dunia, kamu jangan sombong. Hai Amerika, kamu jangan sombong. Yang pertama kali sampai ke bulan bukan orang Amerika. Yang pertama kali sampai ke bulan adalah orang Indonesia. Dan kita punya data perpustakaan dan itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah." Bapak Ibu pernah baca buku Sutasoma? Karangan Angkutan Tular? Pernah dengar? Buka di Google aja. Gatot Kaca mengejar Dewi Sinta sampai langit ketujuh mengendarai burung Garuda. Itu di dalam buku tertera. Jelas. Oleh sebab itu, pada saat itu dunia mengakui bahwa wilayah geo-orbit stasioner Indonesia adalah 36 ribu juta kilometer persegi. Maka itu kita memiliki 5 satelit di udara sekarang. Ada yang dari Kominfo di sini, dari pusat. Saya kira ada. Oh, baik, pasti. Tolong dikoreksi, yang saya tahu itu 5 tapi baru tambah 6. 6 satelit kita yang ada di geo orbit stasioner. Ada Indosat, ada Telkom dan sebagainya. Makanya kalau kita tidak memiliki itu, maka percuma. Oleh sebab itu Bapak Ibu, anggaran yang paling besar itu adalah bagaimana membeli satelit dan menaruh satelit di geo orbit stasioner. Itu tidak mudah. Bagi kita yang bergerak di komunikasi dan informatika, saya kira ini pengetahuan harus kita ketahui bersama. Supaya kalau masyarakat tanya, ini kenapa nih? Kami punya komputer ini hang dan sebagainya. Ya sama aja lalu lintas. Coba lihat di udara tuh, kalau lihat di radar itu, lihat itu pesawat di seluruh dunia itu salam surutnya. Kalau tidak diatur bagaimana? Tapi kalau misalnya tempatnya sudah sangat terbatas, tapi kendaraannya banyak, ya pasti lebar. Kita hanya memiliki misalnya kekuatan BTS hanya berapa gigabyte. Tetapi yang menggunakan itu banyak. Sama kayak jalan raya. Dari sana datang, dari sini datang, ya tabrak. Itu sudah pasti. Nah ini harus kita berikan pemahaman kepada masyarakat, jangan sampai nanti kita dimaki terus oleh masyarakat mengatakan ini katanya zaman satelit, zaman elektronik, ada komunikasi, ada informatika, tapi saya ketik nggak bisa, kiri begini nggak bisa, ini enak nggak bisa, sinyal nggak ada dan sebagainya. Oleh sebab itu yang pertama adalah prasarana. Alhamdulillah pada pemerintahan Jokowi dan
Menteri Kominfo, adik saya Joni Plate, itu sudah memperjuangkan satelit yang cukup banyak sampai di orbit 181T di atas udara. Dan orbit yang paling dekat dengan Indonesia itu adanya di atas Pulau Alam, geoorbit sesuai. Maka itu kalau malam-malam Bapak Ibu lihat, kalau di Alor, kalau bulan terang, itu satelit itu berseliweran kiri kanan-kiri kanan. Ini ada orang Alor, Pak Sony, tapi dia belum pernah lihat satelit juga. Ada banyak dari Alor sini. Itu paling banyak. Nah, dan itu saya sudah kasih tahu waktu secara bercanda dengan adik saya Pak Joni pada saat itu, saya bilang, adik, itu harus diberitahu tuh supaya harganya agak murah sedikit. Dan dengan kelihayaan dia, harganya agak turun sedikit, mengatakan bahwa awas loh, kalau kamu tidak kasih harga agak murah, kami tutup itu satelit di atas yang libat-libat di kami punya daerah di geoorbit stationer di Indonesia, padahal kita tidak mampu. Dia satelit libat, bagaimana kita memparang, pakai apa? Bapak Ibu, yang kedua adalah sarana itu tadi sudah dikatakan ada BTS-nya, ada base transceiver, apa namanya, station, ya, BTS. Kemudian BTS-nya sudah tidak gampang. BTS itu harus ada anggaran juga untuk Yuson untuk BTS. Kalau itu tidak ada, tidak mungkin. Jadi teman-teman tadi yang nilainya rendah itu bukan karena mereka tidak mau. Ya memang BTS yang tidak ada. Sinyal juga tidak ada, bisa jadi. Tapi lebih celaka kalau ada sinyal, terus kemudian tidak bisa dimanfaatkan. Nah itu saya tidak tahu, itu gereja benar-benar tidak. Baru yang ketiga, sistem. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pemerintah mengeluarkan Perpres 39 tahun 2019, waktu itu saya ingat, tapi sekarang sudah diperbarui tahun 2022. Inti dari Perpres itu mengatakan bahwa data yang ada di Indonesia ini harus satu data. Bapak Ibu, beberapa bulan lalu kami agak sedikit keras dengan pemerintah pusat yang datang ke sini untuk melakukan survei tentang stunting. Dan pada saat itu kami agak kasar, kami mengatakan Anda pulang dari NTT. Anda tidak boleh datang ke sini. Mengapa? Karena data yang dia miliki tidak sama dengan data yang dari BPS. Data yang dari BPS tidak sama dengan data yang kita sensus tentang stunting. Bayangkan Bapak Ibu, data stunting dari Departemen Kesehatan 37%. BPS juga ikut di situ. Kemudian Departemen Kesehatan ikut. Semua ikut. Kemudian kita minta, coba mari kita tidak survei, tapi kita sensus by name, by address, by place. Kita survei. Saya kira teman-teman dari kepala daerah pada saat itu sangat membantu untuk kita melakukan sensus. Dan sensus. Dan benar sensus. Apa yang terjadi? 17%. Kemudian mereka datang lagi, pakai mau survei. Go. Pergi. Kau jangan ajar Victor Escoda dan Yosef Naisoy. Kami lebih pintar dari kau. Saya lebih pintar dari kau. Sekali-sekali kita harus sombong, tapi jangan congkak. Jangan bengah. Kalau congkak itu lebih tinggi dari sombong. Kalau sombong itu mengatakan, ya saya memang lebih pintar dari Anda. Saya memilih kompetensi lebih dari kamu. Itu boleh sombong. Tapi kalau congkak itu anggap orang tidak ada semua. Sudah tidak tahu, dia lebih tahu. Itu yang susah. Itu namanya congkak. Lebih dari lebih bengah. Bengah itu sudah bodoh, tapi langgarnya itu seperti orang pintar. Nah, itu bengah. Tapi yang ada di sini semuanya rata-rata saya kira pintar, pintar tapi tidak bengah dan tidak sombong. Kalau sombong itu penting, menunjukkan bahwa kemampuan saya bisa transfer kepada orang lain, itu sombong.
Itu definisi yang benar. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, keep going dan keep going. Nanti Pak Kadis lain kali sesuai dengan undang-undang tentang negara bahasa, habis bahasa Inggris bahasa Indonesia. Tetap. Karena itu sesuai dengan undang-undang, dalam undang-undang tentang apa, bendera bahasa, begitu bahasa asing harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi keep going artinya terus berlanjut. Kalau saya tidak salah, mudah-mudahan benar. Ada guru bahasa Inggris di sini? Ya, kalau tidak ada, salah sedikit-sedikit nggak apa-apa, bukan bahasa kita. Tapi minimal kita ngerti. Keep growing, bertumbuh. Ya. Jadi terus bertumbuh, terus berkembang, terus bertumbuh. Bertumbuh dalam arti apa? Sistem yang kita lakukan sekarang harus tetap bertumbuh dan berkembang terus. Bapak Ibu, saya pernah minta kepada Kepala Dinas Kominfo, sekarang baru beberapa surat yang saya tanda tangan dari kamar mandi. Saya di kamar mandi, saya bisa tanda tangan surat melalui handphone. Ini baru sedikit aja. Mudah-mudahan tahun ini kita sudah bisa. Sehingga kepala-kepala dinasnya tidak perlu lagi disposisi itu mesti tunggu satu berkas begini. Kita pakai handphone aja, kita langsung coret. Bapak Ibu, zaman sekarang sudah tidak lagi kita satu tumpuk begini. Saya di media saya di 90 sini masih begini, karena sistem kita belum tertata dan baik. Tapi ke depan tidak bisa lagi. Sambil tidur itu saya buka aja di handphone, baca-baca disposisi tantangan ini semua sudah bisa. Untuk apa? Supaya datanya bisa akurat dan bisa cepat, bisa efisien, bisa efektif. Oleh sebab itu, pertemuan rapat koordinasi bidang komunikasi dan informatika tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya menganggap bahwa kita harus melakukan ini dengan output dan outcome. Apalagi tadi MC mengatakan kita harus melakukan kolaborasi pentahelix. Kita baru pentahelix, Pak. Orang sudah hexahelix. Kita baru 6. Di luar itu sudah 7. Dalam pariwisata itu ada istilah hexahelix. Para wisata diikut sertakan juga. Tapi kalau di dalam apa namanya kegiatan sehari-hari, kita baru 6, baru pentahelix. Tetapi kalau dalam kaitan dengan pariwisata, kita harus melakukan hexahelix. Kenapa? Karena wisatawan itu juga memberikan kontribusi dalam kolaborasi kita dalam membuat suatu kebijakan atau apapun namanya itu. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sebagai Nusa Tenggara Timur yang baru berkembang, kita harus berbangga. Dalam kekurangan kita, banyak tumbuh anak-anak kita yang sangat luar biasa. Dan saya baru mengirimkan anak kita, si Nono, ke Toba. Baru 2 hari di sana, hari ini di hari kedua, kemarin Profesor Surya telepon saya, Pak Yosef, saya akan turun ke NTT. Rupanya anak NTT ini luar biasa. Dia kelas 2 SD, tapi bisa satu kelas dengan yang kelas 5 SD. Dan pelajaran baru 1 hari, Profesor Surya bilang, kok dia bisa mengikuti? Saya bilang, bro, orang NTT itu hanya kena akses aja. Coba kalau kami ada akses, mampu semua itu kali di Jawa-Jawa. Tidak ada akses, kita sudah sombong begini, apa kita punya akses? Jadi tolong Bapak Ibu, kita yang bergerak di komunikasi dan informatika, kita harus kerja lebih hebat lagi supaya anak-anak kita bisa lebih hebat dan masyarakat kita juga harus lebih hebat. Dengan satu data pasti harus. Dan saya yakin, kerja itu harus ada 3 gerak.
gerak dari hati kita, ada sens dari dalamnya, baru kita bergerak, baru kita bisa menggerakkan orang. Kalau tidak ya nggak bisa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saya atas nama pemerintah Nusa Tenggara Timur memberikan apresiasi kepada teman-teman di daerah yang pada hari ini datang untuk melakukan pertemuan yang sangat bertabat untuk melakukan kualitas, apa namanya, kolaboratif untuk peningkatan kualitas layanan publik berbasis elektronik dan peningkatan indeks SPBE. SPBE ini singkatan dari sistem berbasis elektronik, sistem pemerintah berbasis elektronik. Saya tadi kan, saya kira SPBU itu sama. Ada SPBE juga kan, sistem pengisian bahan bakar umum, sistem pengisian bahan bakar energi itu. Tapi ini sama juga dia punya. Kalau itu kita sentuh sedikit bisa terbakar. Begitu komunikasi kalau tidak di ini terbakar semua data itu. Nah, itu sama tuh. Jadi nama juga hampir sama. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, di tangan saudara-saudara sekalian lah, maka kebijakan pengambilan keputusan benar atau tidaknya di tangan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Salah data, pengambilan keputusan pasti akan salah semua. Inputnya, masuknya benar, prosesnya salah, outputnya pasti tidak benar. Harus ada input, output, input, proses, output, outcome. Dengan demikian, maka komunikasi dan informatika dapat tercapai. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dengan seizin dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seizin Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, maka dengan ini saya membuka secara resmi kegiatan rapat koordinasi bidang komunikasi dan informatika tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023. Baik, Bapak Ibu, kami menyiapkan di sini ada fingerprint dan kami mengundang tentunya Kepala Dinas. Sebentar. Sekian dan terima kasih. Salve. Malam Bapak Fikri Alamitori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Om Santi. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sekian dan terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk sambutan dan arahan dari Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dan berikutnya adalah pembukaan kami, tentunya juga langsung menghitung mundur Bapak dari 3, 2, 1. Bersiap-siap. Siap-siap ya Bapak ya, hitungan mundur. 3, 2, 1. Iya, telah diizinkan tuh sahabatnya. Iya, boleh kita selamat menikmati.